Bismillahirrahmanirrahim, terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang pemilu yang sedang dibahas DPR, saya ingin memberi beberapa komentar. Yang pertama, tentu kita berharap pemilu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Dan karena itu, entry to barrier-nya, hambatan untuk masuknya harus diturunkan. Partai Keadilan Sejahtera berharap bahwa threshold untuk presiden tidak di 20% tapi di 10% kursi dan 15% suara. Biar apa? Biar kita punya banyak orang-orang terbaik maju di Pilpres. Sehingga tidak terjadi seperti 2014 dan 2019 di mana cuma dua pasang calon itu membawa ada perpecahan atau pembelahan di masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera berharap Pilpres bukan sarana perpecahan nasional, tetapi sarana persatuan dan memilih orang-orang terbaik menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena itu turunkan threshold untuk Presiden. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.